Instruktionen till domarna på internationell är tydlig. Om man tar bollen med handen och det sen blir en målchans, då ska man ta bort det helt enkelt. Mm. Det säger instruktionerna. Det är väldigt tydligt att det händer. Och titta vad som händer i nästa situation här. Jo, det är då Kane skjuter. Så det här borde man ha tittat på. Det är det här som är problemet när vi ska digitalt gå in och titta. Inggris mengalahkan Belanda 2-1 di semifinal Euro 2024. Salah satu gol The Three Lions didapat lewat penalti yang dianggap kontroversial. Inggris mendapatkan satu penalti saat melawan Belanda di Stadion Signal Iduna Park, Kamis 11 Juli 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Momen kontroversial tersebut terjadi di babak pertama. Usai ketinggalan lewat gol Xavi Simon, Inggris mendapatkan penalti di menit ke-14. Denzel Dumfries dianggap melanggar Harry Kane di kotak penalti. Dalam situasi perebutan bola di kotak penalti, Dumfries sedianya coba menahan tendangan first time Kane. Namun kaki back Belanda itu sedikit mengenai kaki Kane. Kemudian wasit Felix Weyer memutuskan mengecek VAR. Hasilnya, Dumfries dianggap melanggar dan diberi kartu kuning. Inggris pun mendapatkan penalti yang bisa dikonversi Harry Kane menjadi gol. Gol penalti itu akhirnya berperan penting dalam kemenangan Inggris. Tiga singa mendapatkan satu gol lagi lewat Ollie Watkins di menit akhir dan memastikan kemenangan menuju final Euro 2024. Penalti Inggris itu kemudian menjadi perdebatan. Mantan wasit FIFA, Jonas Eriksson, menilai seharusnya ada pelanggaran lain yang dicek VAR. Momen itu adalah handball Bukayo Saka yang dinilai luput dari pengamatan wasit. Sebelum bola mengarah ke Kane, bola dinilai sempat mengenai tangan winger Inggris terlebih dahulu. Eriksson yang pernah memimpin laga Piala Dunia 2014 menilai seharusnya wasit mengecek VAR untuk membatalkan penalti Inggris, bukan sebaliknya. Di sini, saya terkejut bahwa mereka tidak melihat dan membatalkan penaltinya, kata Eriksson dalam analisisnya. Menurut buku peraturan, itu adalah penalti. Kenyataannya, kalau harus menafsirkannya, menurut saya itu bukan pelanggaran. Ada keputusan yang jelas, dan itu berarti tidak ada penalti yang diberikan kepada Kim, katanya. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, juga mengecam insiden itu. Ia menganggap apa yang dilakukan Dumfries bukanlah pelanggaran. Terlepas dari kontroversi itu, kemenangan Inggris atas Belanda tetap menjadi hasil akhir. Selanjutnya, tim asuhan Gareth Southgate akan menantang Spanyol di final Euro 2024 pada 15 Juli mendatang.